Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Salam ya mu'min ya muhaimin ya aziz ya jabbar ya mutakabbir. Hubungan Lesti dan Bilar yang hari demi hari menuju halal, hilal sudah kian nampak dan jelas di mata kita semua. Mereka memang cute sekali dalam menghabiskan hari-hari. Namun kabar semalam begitu membuat kita terkejut. Walau kita sadar bahwa jadwal keduanya memang padat, sehingga tak heran bila Bang Rizky Billar langsung drop. Ya, semalam kita tahu bahwa Rizky Billar di acara Pop Academy tak bisa menyelesaikan sebagai host hingga tuntas karena dia sendiri mengalami drop di tengah-tengah perjalanan mengantarkan acara Pop Academy tersebut. Namun hari ini Billar nampaknya sudah bisa pulang kembali ke rumahnya karena kondisinya membaik. Dan yang paling mengagetkan dan juga menggembirakan adalah doa yang dipanjatkan oleh sang kekasih, yakni Lesti Kejora, yang mengunggah di instastorynya dia saat memanjatkan doa Asmaul Husna. Tentu dengan background warna hitam itu menunjukkan kesedihan dan pengharapan agar sang kekasih bisa pulih dan sembuh seperti sedia kala. Seperti harapan kita semua yang mengharapkan kekiutan dan kebaperan yang mereka ciptakan untuk kita hari demi hari. Hal itu selaras dengan apa yang disampaikan oleh Ricardo yang mengungkapkan bahwa hari ini Billar off dulu, besok udah mulai shoot lagi biar bisa tampil prima. Hal ini menandakan, memberikan sinyalemen bagi kita semua bahwa Bang B masih belum pulih secara total. Makanya dia butuh istirahat untuk memulihkan kondisinya sehingga bisa fit seperti sedia kala. Dan lantunan doa dari Dedek Lesti ini merupakan isyarat penuh cinta dan sukacita. Ya, berharap semoga sang kekasih akan cepat bisa disembuhkan dan sembuh seperti sedia kala. Ya, hal itulah yang juga menjadi harapan dan doa kita semua demi kesembuhan dan kebersamaan Leslar, sehingga kekiutan itu kita dapatkan hari demi hari, sehingga stamina dan imun kita di tengah pandemi ini meningkat gitu guys. Oke, itu saja kabar-kabar terbaru tentang doa dan klarifikasi bahwa nanti Rizky Billar tidak akan bisa syuting di acara Pop Academy. Itu saja dari kami kabar-kabar terbaru. Tunggulah kabar-kabar terbaru dan kejutan tentang mereka berdua tentunya akan hadir di channel tercinta kita ini. Jadi jangan lupa kalian subscribe, nyalakan loncengnya agar notifikasi terbaru tentang keseruan, kejutan, dan kebaperan mereka berdua langsung update-nya kalian dapatkan setiap saat. Dan jangan lupa untuk share pada pasangan kalian, sahabat dan kerabat, agar tak hanya kita yang dibuat paper oleh mereka berdua. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.